motor listrik mulai mendapat tempat di hati pecinta dan pengguna sepeda motor di Indonesia. Berkali-kali kami mencoba motor listrik, perjalanan pun hanya sebatas rute komuter yang biasa kami lewati sehari-hari. Sebenarnya ingin sekali mencoba pengalaman riding agak jauh dengan motor listrik. Nah, beruntung, gayung bersambut, kali ini kami mendapat tantangan untuk touring pendek menggunakan 2 unit Alfa Servo. Kami pun bergegas ke Alfa Experience Center di SCBD untuk bertemu dengan kedua unitnya. Tujuan kami, Cipanas. Oke, udah sampai lagi kita. Yoi mas, sekarang ambil motor Alfa, ya nih. Alfa Experience Center. Ini Mbak Siva ya? Iya, Siva. Halo, saya Manus, nah, ini Tio. Kita janjian kemarin mau pakai Alfa Servo ya, ada. Udah kita siapin unitnya di depan. Buat berdua saya. Iya, betul. Asik, mantap, riders. Oh iya, baterainya udah full? Udah. Berarti range kita bisa sampai 140 kilo ya? Iya, betul. Harusnya sih bisa sampai Cipanas ya? Iya. Berarti ini tantangan saya sama Tio nih. Bisa nggak bawa motornya? Karena motornya udah pasti mampu untuk sampai Cipanas ya? Iya. By the way, Mas Siva, ada Alfa One XP sudah? Ada, kita ada. Oh, sudah ada? Iya. Berarti semua komplit ya di sini ya? Iya. Dari Alfa One, Alfa One XP, dan Alfa Servo juga. Harganya masih sama seperti yang di pameran kemarin? 38,5 itu juta. Belum dipotong subsidi. Oh, belum dapat subsidi. Yeah. Berarti kalau Anda mau ambil Alfa Romeo XP dan berhak dapat subsidi, harganya menjadi 31,5 juta. Yeah. Langsung aja main-main ke Alfa Experience Center, motornya ada di sini, bisa Anda lihat-lihat. Kalau belum sempat main ke sini, Anda pengen tahu motor seperti apa, bisa lihat di atas sini ada link-nya, sudah kita review motornya seperti apa, jadi Anda bisa dapat bayangan seperti apa. Atau kalau punya aplikasi ya bisa juga, iya, ya. Bisa. Bayang, bisa download aplikasinya My Alfa, iya. Dan ada user experience-nya bisa virtual ya lihat-lihat motor. Betul. Di sini juga bisa sih ya di. Iya. Bisa geser-geser motornya. Di sini sih lihat langsung ya. Asik. Bisa langsung bisa test ride, juga ya. Bisa iya. Test ride, bisa langsung nanya-nanya, bisa langsung pesan juga. Iya. Kalau gitu. Oke, kalau gitu kita izin bawa motornya ya, Mbak Siva ya, buat ke Cipanas. Okay. Let's go riders, kita siap-siap untuk riding ke Cipanas. Thank you ya Mas Siva ya. Yeah. Thank you. Thank you, Pak. Yeah. Kami pun memulai perjalanan dengan keluar area SCBD menuju Senopati ke arah Mampang. Asik. Oke, kita start, Mas. Oke. Kita mulai dengan baterai full. Di sini dengan meter nol juga. Yoi. Mm-hmm. Kita coba ya. Nih, kelinci hijaunya udah nyala nih, yo. Yoi. Bisa boost-nya nanti. Bisa boost. Oke, okay. Nih akhirnya kita berangkat, Mas. Ya, duluan ya, duluan. Yoi. Duluan. Macet-macet ini. Udah agak siang kita berangkat dari SCBD ya. Kan tadi kita pakai mode eco dulu ya Mas berarti ya. Eco aja. Ini tapi kelincinya udah nyala nih hijau nih. Jadi udah siap di bus sebenarnya ya. Tapi kan belum butuh bus ini kalau masih di sinilah ya. Jadi baterai sih 99 tadi 100 ya, sekarang udah 99, 98 lah. Range-nya 120-an kilo. Ya. Jadi kita irit-irit baterai dulu yuk karena oke. Nanti kita pakai pasti agak boros di atas ya. Karena pas buat nanjak. Yoi. Sama disentul tergoda kan ntar buat pakai sport ya gak? Ntar kita coba berapa nih kecepatan maksimumnya dia. Nah, di kiri, dari kiri. Kalau dari spek sih kita harusnya nyampe ya Mas ya. Yoi. Berdasarkan jarak dari Google Maps. Iya, terus betul. Juga range-nya harusnya sih nyampe. Nah, kalau Alfa Servo kan disebutkan bisa maksimum 140 kilo ya dengan 2 baterai ya. Nah, tadi sih memang pas kita ambil sebelum kita cobain tadi ya di sana ya. Kalau lihat dari sekarang nih kondisi real baterai. Ya. 97%. Dia range-nya bisa 121 km dengan eco riding mode-nya.
Yoi. Tapi kalau dipindah ke urban jadi 87 yuk. Oh, jadi turun ya. Iya, dan sport 72. Ya, itu kan pilihan ya, kalau memang kita mau jalan jauh memang harus mindset kita adalah bagaimana manajemen baterai kan sebenarnya ya. Yo, iya. motornya kalau mau kenceng pasti nggak irit, kalau nggak irit pasti betul. Jauh ya, sama aja sih motor bensin juga gitu ya mas. Iya sama aja sih. Jadi sekarang tantangannya di kita nih, motornya udah pasti bisa ya kan. Yo, iya. Cuman kalau kita nafsu banget, sering-sering ngegas ya mau nggak mau berkurang ya jaraknya ya. Yo, iya. Tapi buat macet-macet motor ini enak ya. Enteng motornya. Enteng, lincah gitu ya. Walaupun sebenarnya dia bannya besar kan, ring 14 inch dan lebar gitu loh. Jadi harusnya sih enak buat nikung-nikung kecepatan tinggi. Tapi buat tadi meliuk-liuk di macet, ya kan, nyelip-nyelip kanan kiri juga masih enak. Jadi motornya kecil ya sebenarnya. Ini kalau posisi duduk kita nih, saya tinggi gue kan 185. Ya. Kalau lu 175 lah ya. Jadi beda 10 cm dan ya. Buat badan bongsor kayak gue aja, ini enak banget lo duduknya. Dan bisa jadi selonjoran bisa, juga ya mas? Iya. Ya walaupun di depan sih nggak selonjoran amat ya sebenarnya. Ya. Tapi ada opsi ya. Ada opsi lah dua ya. Dan ini duduknya sih enak, buat di bawah pun enak. Nggak mentok-mentok ke lutut, biasanya kan mentok setang ya. Kalau yang tinggi nih sih. Ya kita nikmatin macet-macet dulu yuk. Yo, iya. Kita lihat mana di sini ya. Ini kita udah di Walter Mungin CD. Mungkin lewat Mampang kali kita ya. Yo iya mas. Nanti ke Margonda Jalan Raya Bogor. Oh. Nah lewatin mana nih? Pasar Minggu atau mau lewat Mampang terusin aja? Kayaknya sih enakan Pasar Minggu sih ya mas. Pasar Minggu. Tinggal Duren lurus 3. Doang ya. Oke, Duren 3 kita belok kiri ya berarti. Yo iya. Ini cruising 37-38 km per jam, macet-macet. Gasnya sih tipis-tipis banget loh. Dorong-dorong aja ya. Dorong-dorongnya dikit. Nah, kalau digas terus, tarikannya sih oke banget loh. Iya. Tetap ngisi. Nah, nggak kayak, ya kalau kita tahu lah ya motor listrik rata-rata. Kalau digas kan mungkin awalnya doang kaget. Terus abis itu begitu lari 40 kosong gitu maksudnya. Iya. Dan apalagi kalau pakai mode eco biasanya, nah kan itu dia habis tuh biasanya. Agak lemes, iya. Iya. Eco paling 25 ya habis ya. Ini masih 40 masih mau loh. Iya. 40. Sebenarnya penasaran juga dia speednya berapa di eco ya. Ntar kita cobain ya. Tapi Alfa ini justru pas lagi start dia halus, enggak nyentak. Tapi begitu kita butuh tenaga dan torsi, ada motornya maju ya, dorong gitu ya. Ada tarikannya. Oke, kita ngambil kiri nih ya. Besok Pampang nih kita. Berkendara dengan Alfa Servo di kemacetan Jakarta ternyata memang menyenangkan. Motornya cukup imut dengan handling yang lincah untuk membelah kemacetan. Yang lucu ya, motor ini ternyata buat harian ini enak banget yuk. Iya, mas, kalau di Jakarta orang pakai servo tuh kayak Ngimbangin ya. Jadi, apa ya, buat teman-teman yang biasa sehari-hari naik motor bensin terus sekarang pakai motor listrik, berharap motor listrik rasanya kayak motor bensin, ini servo ini salah satunya. Dan menurut gue sih ini salah satu yang terbaik ya responnya, dari respon gas, suspensi, dia handlingnya itu mirip sama motor bensin ya. Jadi apa yang kita harapkan pada saat ngegas, ngerem gitu ya, terus berakselerasi, perlu nyalip ya kan, itu sama mirip sama motor bensin menurut gue ya. Ini yang paling
mendekati lah, ya kan. Bedanya cuma dia nggak ada suara, dia nggak ada getaran dan nggak ada panas aja, udah itu aja. Tapi ini menyenangkan ya. Nggak capek ya? Iya, nggak capek sama sekali. Nggak nyangka ya, karena ini pertama kali kita pakai servo sejauh ini ya. Nah, biasanya cuma deket-deket aja. Sekarang bisa riding jauh ternyata. Dan buat riding harian di Jakarta sampai Depok ini, itu riding mode Eco ini cukup ya sebenarnya. Dia nggak ini. Iya, dan di riding mode Eco aja cukup gitu loh, apa buat nyalip-nyalip, buat apa berkendara harian. Tadi sampai 72 km per jam juga masih mau gitu ya. Kita belum bisa mengembangkan kecepatan lebih dari itu, tapi buat lari sampai 72 aja, Eco aja proper gitu ya, oke banget gitu deh. Apa sesuai lah dengan harapan kalau teman-teman biasa naik motor 110, 125 cc itu tarikan dan tenaganya ini masih bejaban deh sama servo ini. Buat nyelip-nyelip juga masih oke. Iya. Jadi apa yang kita pelintir sama kejataannya itu sinkron gitu di biasanya kan deg-degan pakai mobil. Iya, biasanya buat nyalip kan antara ini nyampe nggak ya? Gitu. Ternyata di pelintir sampai dalam pun dia responnya masih ada, tutup buka lagi ada lagi gitu. Jadi ini one of the best lah, di harga rentang 30-40 juta. Ini salah satu motor listrik terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kalau teman-teman nyari motor listrik, ini salah satu yang oke banget. Recommended. Ya kita macet-macet dulu, jadi sambil menikmati ini nanti nih. Yoi. Tantangan kami lanjutkan dari Depok melewati Jalan Raya Bogor, dan kami lihat sudah 24 km kami tempuh saat lepas dari Depok. Dan kami putuskan masih pakai mode Eco. Sesekali kami coba mode Sport hanya untuk menyalip, tapi sebenarnya kalau hanya ingin melaju sampai 70 km per jam saja, tarikan di mode Eco sudah cukup banget. Dengan jok cukup rendah, motor ini menawarkan kenyamanan yang prima. Berkat joknya yang lebar, nggak bikin capek meski sudah jalan lebih dari 50 km saat masuk Bukit Sentul. Pengendalian motor pun mantap sekali dengan komposisi ban lebar di depan maupun belakang. Karakter suspensi yang sporty juga membuat kami pede melahap tikungan dengan kecepatan sedang menuju tinggi. Sembari beristirahat di Ricci, kami putuskan untuk mencari soket charger. Beruntung diperbolehkan untuk ngecas di sini. Namun sayang karena hanya sebentar, sepertinya kami harus mencari lokasi charging lain. Ah, ada nih fasilitas charging station di sekitar Cipayung. Sambil menuju ke sana, kami disuguhkan kembali dengan tanjakan terjal, tapi dengan jalanan yang semakin sempit. Mari Mas, ketemu langsung nih, ketemu jalan tajam. Kecil terus nanjak. Curam banget ya. Dan wow. Ini kita jalan pelan ya. Tanjakan terjal. Kalau turun naik terus ya. Oh iya, benar. Iya, benar. Ini padahal cuma pakai Eco lo. Iya. Enggak mau lo naik 23, 20. Masih bisa didorong-dorong gasnya. Iya. Mau terus, enak banget. Gokil. Wah. Seru naiknya, seru. Oh, kira-kira nembusnya di mana ini kita ya? Kalau tadi lihat GPS gunakan penduduk sekitar, iya. Katanya tembusnya sih sekitaran Mega Mendung ya kali ya. Mega Mendung. Oke. Akhirnya sudah di jalan
Wih, ternyata motor listrik bisa, Mas. Bisa juga sampai puncak nih. Dan ini lucunya, ini masih pakai Eco dari tadi, yuk. Iya, Mas. Yoi. Ini mengejutkan banget. Emang mengejutkan sekali. Karena ini kayak gini nih. Kan nah, ada angkot nih kan, ngerem ya. Terus kita buka gas lagi nyalip. Iya. Ada loh. Sama, Mas, nih. Gampang speed, kok nyalipnya. Iya, speed 40 nanjak pakai Eco. Ya, itu luar biasa banget gitu. Yo, iya. Biasanya kalau metik-metik yang di bawah 125cc gitu ya, kena rem ya, habis dari belakang mobil, mau ngumpulin tenaganya setengah mati tuh. Ompong dulu ya, ompong. Ini ada gitu loh, napasnya ada terus gitu. Oke, okay. Nah ini berhubung ya ini demi apa namanya ya, ketenangan hati, mumpung di sini di Cipayung ini ada PLN, kita mampir dulu aja ya, supaya kita naiknya ke sana lebih apa ya, lebih pede. Ya benar. Karena jujur ini ya tinggal 20%. Sebaiknya sih kita mampir dulu aja lah. Ngopi-ngopi bangsa sejam dua jam di sini dapat lebih dari 40-50% lah ya. Lumayan lah ya. Kita buat pasti naik. Yakin sampai Cipanas. Ya sih. Let's go. Ini harusnya okay. Sekitar sini nih. Ayo kita kawal nih Dita nih. Itu Nicole. Dekat-dekat Nicole, maksudnya? Iya, dekat Nicole. Mana ya? Ada di kanan. Mana ini, sebelah kanan nih? Oh. Bukan deh. PLT Wisma PLN Cipayung. Eh, ini sebelah kanan. Mana masuknya nih? Ada nih, ada nih. Oh, itu depannya. Iya. Yeah. Jalan yuk. Udah aman. Oke, kita ngisi dulu. Iya. Ini ada PLN Cipayung. Asik. Numpang ngisi. Kalau enggak ntar kita ini lagi deh, pulang lagi. Ya. Karena masih enggak apa-apa juga sih, Mas. Hah? Aman. Enggak apa-apa ya? Lebih natural. Kita izin sini dulu deh. Halo, Pak. Pak, ada SPLU sini, Pak? Ada. Ini Pak udah disiapin. Kalau mau ada di sana ya? Nyolok, tinggal nyolok udah disediain. Oh, di sana ya? Oh, siap. Nuhun. Kalau mau nyolok tinggal nyolok ya. Siap. Oh, gampang ya? Sudah ada karomah di sini. Oh, iya, Mas, ini. Ini kelihatan banyak banget colokannya di sini. Ini gampang ya dia. Ternyata dari PLN pun sudah memfasilitasi ini ya. Iya. Mungkin kayaknya gaungnya aja belum terdengar gimana-gimana ya, Mas. Iya. Dan sudah ada ini. Ternyata buat rombongan yang touring udah disiapin. Jadi terima kasih buat PLN, terutama PLN Cipayung ya. Ya, ini kebetulan kita bisa sini. Kebetulan kita di Cipayung. Jadi kita bisa ngecas dulu. Ya. Tapi tujuan kita sampai Cipanas. Jadi kita rehat dulu sini sebentar. Ya, sekalian ya kan? Istirahat ya. Di situ ada EV charging lounge. Jadi kita mungkin kita mau ngopi-ngopi dulu di sana. Yoi. Sip, kita ambil charger dulu. Wah, udah lumayan yuk. Yoi, Mas. 93%. Lumayan. Bisa lanjut lagi kita. Bisa jalan. Ih. Ada yang punya tempat ternyata. Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Selamat datang di PLN Cipayung, Mas. Itu teman-teman riders ini Mas Imam. Siap, siap. Beliau yang rumahnya di sini. Mas, aku sama Tio izin mampir di sini tadi. Siap. Ketemu Mas Ferry malah suruh ngecas di sini jadi. Silakan Pak, kebetulan lagi lembur nih belum pulang. Mas, iya, ini berarti ada EV charging lounge juga. Betul. Luar biasa ya ternyata ya di kita Cipayung. Menyediakan buat tempat istirahat teman-teman kalau mau ngecas bisa mampir sambil nunggu charge-nya penuh. Asik. Bisa santai Pak. Iya, tadi sih lihat di PLN Mobile ada SPKL lu di sini jadi kita kira-kira bisa nggak ya mampir? Yuk silakan Pak. Mas,
Siap. Kalau apa kabel-kabel ini emang setiap hari ada di sini atau gimana? Betul, ini kita menyediakan setiap hari tambahan sebenarnya. Oh, karena okay. Di sini SPKL kan cuma satu. Uh-huh. Dan seringkali Cipayung dilewati sama teman-teman touring. Kayak kita ini. Iya, betul. Jadi kita menyediakan sekitar 15 power outlet di sini supaya teman-teman bisa ngecas. Iya. Makasih banyak ya, Mas. Seneng banget ya PLN membuka diri, membuka pintu buat teman-teman yang siap. Punya kendaraan listrik, terutama buat rider-rider kayak kita gini. Alhamdulillah, kita pengen jadi tuan rumah yang baik lah. Dan tempatnya emang proper banget ternyata ya, Mas. Iya, iya. Nah, terus buat kalau yang lewat sini, Mas, gimana caranya kalau mereka mau datang ke sini, apakah ini 24 jam atau gimana caranya? Apa mesti soan dulu, telepon kemana dulu buat paling nggak koordinasi lah gitu. Bisa, bisa WA ke saya atau langsung datang juga bisa, Pak. Di sini gitu ya? 24 jam, betul. Teman-teman pengaman di sini, guys, security guys sudah sering menerima yang mau ngecharge di sini dan akan dipandu sama security di sini. Berarti banyak yang walk in ya sebenarnya. Iya, alhamdulillah di sini pun jalur yang cukup ramai ya. Betul. Dan mobil-mobil listrik, motor listrik juga sering mampir di sini. Siap kalau gitu. Berarti motor listrik teman-teman jangan takut buat kehabisan baterai karena begitu naik dari Gadok nggak jauh dikit Megamendung ini ya, Mas Cipayung ya. Megamendung. Itu ada apa PLN di Cipayung ini dan siap buat didatengin sini. Malah ada tempat duduknya kayak saung buat tadi kita nongkrong-nongkrong malah bisa ngopi. Bisa request kopi boleh, cemilan boleh. Waduh, terima kasih banyak. Waduh, kita senang banget. Makasih Mas Imam. Sama-sama. Kita sudah boleh mampir. Ini baterai udah hampir penuh. Ya. Kita izin mau lanjut ke Cipanas. Siap, hati-hati di jalan. Semoga selamat. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Ya. Salam buat Pak Irwanto juga. Nanti kapan-kapan kita main ke Bogor. Kita harus main ke Bogor, mampir ke. Siap, manut. Ya. Thank you, Mas Imam. Sama-sama. Kita izin. Guys, kita lanjut lagi ke Cipanas. Thanks. Wih, asik ya. Ramai juga jam segini. Yo ini Mas. Ini sekarang udah 100% lagi. Iya nih. Siap bisa gas. Kita sikat terus. Ya. Terima kasih Pak. Ah, terima kasih banyak. Pindah mode seru kali ini ya Mas. Coba ya. Mau mode apa yuk? Pakai sport kali ya? Boleh. Coba kita urban sport juga. Oke. Oke lah. Wih. Enak ya? Asik. Ini baru urban ternyata. Ini sport udah yuk? Ini kode sport Mas. Enak asik nih buat main. Yoi. Numpang lewat dulu, asik. Enak nih dorong-dorongannya nih. Iya. Nggak berasa lewat jalur puncak. Naik terus. Tampilannya jadi ini ya, jadi orange. Iya, benar. Coba kalau kita bus. Berasa banget kalau di bus. Coba tambahin. Asik. Itu apa sih yang berisik di belakang itu? Maaf ya, motor kami tidak punya knalpot, jadi nggak berisik. Ya, tantangan kita kali ini memang ini ya, yuk, apa namanya, lebih ke hasrat untuk muter gas, jadi ya. Iya, benar. Motornya sih mau, gitu ya. Cuman, lagi-lagi kita dihadapkan pada dua pilihan. Yoi. Kita mau jalan jauh, atau mau cepet nyampe, gitu. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman itu rider yang tipenya sprinter, ini motor cocok banget. Iya, nggak ada masalah sama sekali naik-naik
iya, galak banget gini. Ini apa namanya, betotannya galak banget buat nanjak terjal sekalipun ya. Luar biasa. Gak ada delay-nya juga. Iya. Gokil. Tapi kalau teman-teman yang tipe pelari maraton ya, motor ini juga bisa jalan jauh sebenarnya. Yo iya kan, cukup pakai eco aja. Nah ini kayak gini nih. Iya kan. Ah, iya, habis kena rem mobil, terus langsung ngegas lagi, ngedorong lagi deh. Iya. Habis tutup gas, nggak pakai ini, nggak ada apa namanya, ragu-ragu lagi ya. Kiri. Kalau masih kurang juga, tinggal tambahin busnya, mas. Ini kita ngikutin kanan. Wow, luar biasa. Ini nggak pakai bus nih? Nggak pakai bus. Nggak pakai bus. Itu enak banget loh, itu tadi tarikan di 50 km per jam. Porsi ini tuh jenggotannya dadah gitu ya. Lumayan nih ledek-ledekin motor bensin deh. Bener-bener menyenangkan ya. Bikin orang penasaran. Ya apalagi tadi teman-teman dari PLN ya, mereka sangat akomodatif. Iya, ternyata se-welcome itu ya mas ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang gayanya sprinter, bawa motor ini jarak jauh pun nggak usah ragu karena bisa ngecas di situ. Iya, jadi bukan nandain di mana pom bensin ya sekarang. Iya. Nandain di mana tempat ngecas yang enak. Iya. Jadi, salah satunya di PLN Cipayung tadi itu. Tadi kita coba-coba cari ya. Di bisa download lah. Download aja teman-teman kalau mau download aplikasinya, ada PLN Mobile. Bisa cari di mana SPLU atau SPKLU yang terdekat dan bisa ngecas di situ. Dan ini senangnya ya, teman-teman dari PLN itu saking akomodatifnya, mereka tadi sama sekali nggak ngecas biaya charging kita. Gratis. Kita nggak bayar sama sekali, terima kasih buat PLN. Agak-agak amazed sih, agak-agak kaget juga ya kita terhadap keramahan teman-teman dari PLN. Tapi kalau teman-teman mau bayar pun bisa sebenarnya. Iya kan? Benar. Nah cuman ada satu ya apa namanya trik lagi, kalau teman-teman datang ke tempat charging station seperti tadi ya, kantornya PLN di Cipayung tadi, itu mereka menyediakan sebenarnya ada SPKLU namanya, itu buat mobil. Jadi ada apa namanya adapternya buat motor. Oh, jadi buat motor tetap bisa nyolok ya mas ya? Bisa, ada adapternya. Jadi yang dari apa dispensernya itu ke mobil, itu dikasih adapter, jadi bisa dicolok ke charger, mobile chargernya teman-teman motor listrik gitu. Jadi bisa bawa, tapi ternyata tadi mereka juga ada juga sih sedia, ada yang nyediain. Keren. Jadi nggak takut nih buat nyalip-nyalip seperti ini. Enak banget gitu, nggak ragu ya. Iya. Kaget aja gitu. Asik sih. Asik. Dan sepertinya apa ya, mungkin kalau kita melihat pemetaan dari kantor PLN ya di Jawa Barat ini, mungkin di seluruh Indonesia juga ya, kebetulan di jalur yang mau kita lewatin ini, itu nggak jauh ada kantor cabangnya lagi. Iya. Jadi kalau mau ngecas lagi di sana bisa ya, seperti kita dari Cipayung ini kita mau ke Cipanas, ntar dari Cipanas kita ngecas mau balik, kalau merasa kurang kita bisa ketemu Cipayung tadi lagi, atau pas di sampai di Kota Bogor di Pajajaran ada lagi. Jadi sebenarnya buat jaraknya sih harusnya udah cukup mendukung lah ya mas ya. Cukup mendukung. Nanti kalau lewat misalnya Cibinong ada lagi di Cibinong gitu kan. Tinggal kita atur ini ritme perjalanan, jadi ini mungkin kalau naik motor listrik ada semacam perencanaan perjalanan lah, jadi trip management-nya harus menyediakan waktu luang untuk ngecas itu tadi. Iya, sayangnya ya, semoga ke depan bisa lebih cepat. Semoga ke depannya bisa lebih cepat, bisa fast charging. Jadi kalau mau melakukan perjalanan jauh mungkin sembari istirahat, tapi ya nggak selama itu juga ya. Oke, kita nikmatin dulu nih perjalanan menuju puncak nih, karena kita baru sampai Cisarua. Penasaran sih nanti setelah Gunung Mas gimana rasanya. Iya, betul. Ini harus diakui, ini adalah motor listrik paling proper di Indonesia yang harganya sekitar 40 jutaan ya.
Sampai diem yuk. tajam. Oke. Oke. Enak banget nih. Enak banget. Kalau udah banyak aja ya charging station ya. Waduh. Dan bisa apa? Dua kali lebih cepat ya dari tadi ya. Wah, ini menyenangkan sekali nih jalur puncak. Puncak jadi nggak terasa ada apa-apanya. Dan teman-teman mesti nyobain banget motor ini karena sensasinya nggak ada suara, yang kedengeran cuma gitu ya. Iya, suara dinamonya aja. Mungkin karena ada apa? Sistem mid drive-nya dia ya. Ada semacam gearbox di roda belakang gitu yang bikin suara dari masa depan itu ada di motornya. Humming-nya EV sih. Yeah. Ini nggak berasa ya udah di. Ini udah tahun sedikit lagi puncak pas nih. Iya, udah tahun ini. Dan kita masih mencium bau-bau kopling di sini. Maaf ya, motor ini nggak bau. Bukan dari motor ini. Oke, kita belok lagi. Ngerem dikit. Kasih gas. Wow. Dorong terus. Ini sih emang kalau nggak buru-buru sadar sih abisin baterai sih, Mas. Iya. Karena emang enak. Tapi nggak apa-apa, abis puncak pas kan turun. Yoi. Mana nih? Oke. Di mana nih kita ngecasnya? Hup. Waduh, dalam juga. Oke, okay, akhirnya sudah sampai di Cipanas. Nyelesain tantangan dari Alfa. Ya, kita ditantang sih, kita jalan sebenarnya. Cuman memang ada pilihan ya. Ternyata naik motor listrik itu di saat ini memang harus punya apa ya, mindset yang agak beda dibanding sama motor bensin. Iya. Banyak persiapan yang emang harus dihitung dari awal juga ya, Mas. Benar. Jadi perjalanan buat gambaran ya, tadi kita dari SCBD memang ya, habis makan siang sih ya. Habis makan siang, kita jalan pelan-pelan sampai di Bukit Sentul sekitar jam 4-an. Terus kita sempat makan di Bukit Sentul. Istirahat sebentar, apa tadi? Sedikit. Richie. Richie Garden. Oke, sempat ada ya di parkiran Mas bisa ngecas, lumayan nambah-nambah dikit, tapi pas mau naik kita ngerasain agak kurang ya baterainya ya. Dan beruntung di Cipanas tadi kita bisa berhenti dan malah jadi ngobrol lumayan banyak. Terus karena ada EV Lounge. Iya. Lumayan dapat insight cukup banyak. Dapat insight cukup banyak dari teman-teman PLN di Cipayung. Dan tadi sampai bisa 100% kita ngecas sekitar 3 jam. Kita nyampe sini dan itu perjalanannya enak banget. Kalau Anda nggak mikirin baterai, ini Alfa Servo ini luar biasa performanya. Sama sekali kayak nggak bawa motor listrik kecil, ya? Iya, kayak motornya nggak, ya gimana ya, motor kecil tapi tenaganya gede banget. Itu tutup gas, buka lagi, ada terus. Mau kecepatan berapapun, mau kondisi bagaimanapun, selalu ada terus, apalagi pakai yang sport ya. Wah, itu gokil banget. Biasa. Bahkan sebenarnya busnya nggak kepake, karena udah cukup sebenarnya. Jauh lebih dari cukup. Selip-selip juga gampang banget. Enak tadi banget. Nggak nyangka kalau kita nggak ngalamin sendiri naik puncak pakai Alfa Servo ini, nggak nyangka kalau elektrik tuh seperti itu. Tenaga dan torsinya tersedia di semua putaran mesin, semua kecepatan. Ya. Kalau memang proper ya seperti ini jadi. Oke, sekarang baterai tersisa 57%. Kita ngecas sebelum balik ke Jakarta, kemungkinan sekitar ya sejam, 2 jam lah ya. Sambil kita mau cari makan dulu sekitar sini. Yuk. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita sudah buktikan sambil test ride, sambil jalan jauh. Dan ini adalah impresi kami terhadap Alfa Servo. Kebetulan motornya Alfa Servo. Dan kita udah buktiin bisa jalan jauh, tapi ya perlu perencanaan matang karena perlu waktu yang cukup lama untuk mengisi. Dan memang masih matang. Belum terlalu banyak ya pusat-pusat pengisiannya. Iya, ya mudah-mudahan nanti akan sebenarnya kalau kita lihat apa perjalanan kita ada ya, ada ya, terus ada. Ya, ada terus. Dan kebetulan di PLN sekarang ada beberapa apa
kantornya yang menyediakan pengecasan gratis untuk motor. Dan ini ada SPKLU untuk mobil yang ya ini berbayar ya sebenarnya. Tapi ada SPLU juga bisa dicari. Itu Anda ngisi token. Murah sih sebenarnya, 20.000 doang. Iya. Ya kan? Oke, kalau gitu kita akan istirahat sebentar terus kita langsung balik ke Jakarta. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Kita juga membagikan pengalaman kita ini di website, Anda bisa baca di website kami, motorrider.com, dan juga di sosial media kami, TikTok dan Instagram kami di @motorrider.com. Sampai jumpa di pengalaman-pengalaman dan video-video kami yang berikutnya. Bye!